mungkin tidak menutup pintu 100%, tetapi kalau bicara kemungkinan, kecil kemungkinan. Artinya dalam politik tidak mungkin kita tutupkan pintu rapat-rapat ya. Yeah. Pastilah masih ada ruang untuk berkomunikasi, bersilaturahmi. Tetapi kalau bicara peluang, mungkin sangat kecil peluangnya. Karena itu tadi, ada pengalaman ya, kurang enak, bahkan kurang etis dari sisi kepartaian kelembagaan. Dan itu disampaikan langsung sama Pak AHY begitu. Ketua Makassar itu sampaikan semua dari kronologisnya dan semua proses komunikasinya, komitmennya apa semua. Dia ceritakan semua. Bagaimana beberapa kali Ketua Makassar meminta kepala padanya jangan masuk partai. Semua masing-masing ketua DPC menyampaikan semua secara lengkap dinamika yang pernah dilalui terkait dengan pilkada kemarin.